إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, yakni kapan kiamat itu akan terjadi, dan dialah yang menurunkan, dapat dibaca wayunzilu dan wayunazilu, hujan, dalam waktu-waktu yang dia ketahui, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, apakah laki-laki atau perempuan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui salah satu dari tiga perkara itu melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, apakah kebaikan ataukah keburukan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati, hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang mengetahui hal ini. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu, lagi maha mengenal pada yang tersembunyi sebagaimana mengenalnya pada yang tampak. Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis melalui sahabat Ibnu Umar Era bahwasanya kunci-kunci kegaiban itu ada lima perkara, antara lain sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Alif Lam Mim, hanya Allah saja yang mengetahui arti dan maksud ayat ini. Inilah, yakni ayat-ayat ini, ayat-ayat Alkitab, yakni Al-Quran, yang mengandung hikmah. Idafah lafal ayatu kepada lafal Al-Kitabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Al-Quran. Dia, yakni Al-Quran, menjadi petunjuk dan rahmat. Lafal rahmatun dibaca rafa, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, pada umumnya kiraat lafal rahmatun dibaca nasyab sehingga bacaannya menjadi hudan warahmatan. Kedudukannya menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari lafal ayatul kitabi dan amilnya adalah makna isyarat yang terkandung dalam lafal tilka. Maksudnya, ayat-ayat Al-Quran ini sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Lafal ayat ini berkedudukan menjadi bayan atau penjelasan bagi lafal muhsinin. Maksudnya orang-orang yang berbuat kebaikan itu adalah orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Lafal hum yang kedua merupakan pengukuh makna bagi lafal hum yang pertama. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang memperoleh keberuntungan. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna, maksudnya, untuk menyesatkan manusia. Lafal ayat ini dapat dibaca liadillah dan liudillah, dari jalan Allah, dari jalan Islam, tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu, kalau dibaca nasyab yaitu ayat tahid zaha'a berarti diathafkan kepada lafal yudillah, dan jika dibaca rafa, yaitu ayat tahid zuha'a, berarti diathafkan kepada lafal yastari, olok-olokan, menjadi objek ejekan dan olokan mereka. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan, azab yang hina sekali. ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran, dia berpaling dengan menyombongkan diri, dengan rasa sombong, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, artinya kedua telinganya tersumbat, dan kedua jumlah tashbih menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari damir yang terkandung di dalam lafal wala, atau tashbih yang kedua menjadi bayan atau penjelasan bagi tashbih yang pertama, maka beri kabar 261 gembiralah dia, beritahukanlah kepadanya, dengan azab yang pedih, azab yang menyakitkan. Disebutkannya lafal al-bisyarah dimaksudkan sebagai tahakum atau ejekan, dan orang yang dimaksud adalah Nahr bin Harits. Dia datang ke negeri Al-Hairah dengan tujuan berniaga, lalu ia membeli kitab-kitab cerita orang-orang ajam. Setelah itu ia menceritakan isinya kepada penduduk Mekah seraya mengatakan, sesungguhnya Muhammad telah menceritakan kepada kalian kisah-kisah kaum Ad dan kaum Samud. Dan sekarang saya akan menceritakan kepada kalian kisah-kisah tentang kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Ternyata mereka menyenangi kisah Nahr itu, karenanya mereka meninggalkan Al-Quran serta tidak mau mendengarkannya lagi. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah. فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور
وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya, lafal ayat ini menjadi hal atau kata keterangan keadaan bagi lafal mukaddarah. Maksudnya telah dipastikan mereka kekal di dalamnya bila mereka memasukinya, sebagai janji Allah yang benar, Allah subhanahu wa ta'ala. Telah menjanjikan hal tersebut kepada mereka dengan janji yang sebenar-benarnya. Dan Dialah yang maha perkasa, yang tidak ada sesuatu pun dapat mengalahkannya sehingga Dia tidak akan menunaikan janji dan ancamannya, lagi maha bijaksana, yang tiada meletakkan sesuatu melainkan pada tempatnya. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فعليه كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kalian melihatnya. Lafal Amadin adalah bentuk jamak dari lafal Imaadun, yaitu pilar penyangga, dan memang langit itu tidak ada pilar yang menyangganya sejak diciptakannya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, yakni gunung-gunung yang tinggi dan besar-besar supaya, jangan, tidak, menggoyangkan, tidak bergerak-gerak sehingga mengguncang, kalian dan mengembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan Kami turunkan, di dalam ungkapan ayat ini terkandung iltifat dari ghaibah, seharusnya wa anzala, air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik, dari jenis tumbuh-tumbuhan yang baik. Numatti'uhum qalilan, thumma nadtarruhum ila azabin ghalidh. Numatti'uhum qalilan, thumma nadtarruhum إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد.
ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز. Inilah ciptaan Allah, yakni makhluknya, maka perlihatkanlah oleh kalian kepadaku, ceritakanlah kepadaku, hai penduduk Mekah, apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahan kalian selain Allah, yang telah diciptakan oleh selainnya, yang dimaksud adalah sesembahan-sesembahan kalian, sehingga kalian menyekutukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata tanya Emma menunjukkan makna ingkar, berkedudukan sebagai muktada, sedangkan lafal dza yang berarti sama dengan lafal aladzi berikut dengan silahnya menjadi habar. Lafal aruni tidak diberlakukan pengamalannya, sedangkan lafal-lafal yang sesudahnya menempati kedudukan sebagai kedua maf'ulnya. Sebenarnya, akan tetapi, orang-orang yang lalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata, disebabkan mereka menyekutukan Allah dan kalian adalah sebagian dari mereka. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Ma خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن الله هو العلي الكبير. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Luqman hikmah, antara lain ilmu, agama dan tepat pembicaraannya, dan kata-kata mutiara yang diucapkannya cukup banyak serta diriwayatkan secara turun-temurun. Sebelum Nabi Daud diangkat menjadi rasul, dia selalu memberikan fatwa, dan dia sempat mengalami zaman kenabian Nabi Daud, lalu ia meninggalkan fatwa dan belajar menimba ilmu dari Nabi Daud. Sehubungan dengan hal ini Luqman pernah mengatakan, aku tidak pernah merasa cukup apabila aku telah dicukupkan. Pada suatu hari pernah ditanyakan oleh orang kepadanya, siapakah manusia yang paling buruk itu? Luqman menjawab, dia adalah orang yang tidak mempedulikan orang lain yang melihatnya sewaktu dia mengerjakan kejahatan. Yaitu, dan kami katakan kepadanya, hendaklah, bersyukurlah kamu kepada Allah, atas hikmah yang telah dilimpahkannya kepadamu. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, karena pahala bersyukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, atas nikmat yang telah dilimpahkannya kepadanya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan makhluknya, lagi Maha Terpuji di dalam ciptaannya. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج
كالظلل دعوا الله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia menasihatinya, "Hai anakku," lafal bunaya adalah bentuk tasygir yang dimaksud adalah memanggil anak dengan nama kesayangannya, "Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kelaliman yang besar." Maka anaknya itu bertobat kepada Allah dan masuk Islam. Dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang ibu bapaknya, maksudnya kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya, dengan susah payah, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, ia lemah karena mengandung, lemah sewaktu mengeluarkan bayinya, dan lemah sewaktu mengurus anaknya dikala bayi, dan menyepihnya, tidak menyusuinya lagi, dalam 2 tahun. Hendaknya, kami katakan kepadanya, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada akulah kembalimu, yakni kamu akan kembali." Ya ayyuhan nas, uttaqu rabbakum wakhshaw yawma. Ya ayyuhan nas, uttaqu rabbakum wakhshaw yawma. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, yakni pengetahuan yang sesuai dengan kenyataannya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang makruf, yaitu dengan berbakti kepada keduanya dan menghubungkan silaturahmi dengan keduanya, dan ikutilah jalan, tuntunan, orang yang kembali, orang yang bertobat, kepadaku, dengan melakukan ketaatan, kemudian hanya kepada akulah kembali kalian. Maka kuberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan, aku akan membalasnya kepada kalian. Jumlah kalimat mulai dari ayat 14 sampai dengan akhir ayat 15 yaitu mulai dari lafal wawashenal insa'ana dan seterusnya merupakan jumlah itirad, atau kalimat sisipan. Inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت
عليم خبير. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, yakni kapan kiamat itu akan terjadi, dan dialah yang menurunkan, dapat dibaca wayunzilu dan wayunazilu, hujan, dalam waktu-waktu yang dia ketahui, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, apakah laki-laki atau perempuan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui salah satu dari tiga perkara itu melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, apakah kebaikan ataukah keburukan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati, hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang mengetahui hal ini. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu, lagi maha mengenal pada yang tersembunyi sebagaimana mengenalnya pada yang tampak. Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis melalui sahabat Ibnu Umar Era bahwasanya kunci-kunci kegaiban itu ada lima perkara, antara lain sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan seterusnya.